Oke, ini rutenya. Kebetulan saya lagi ini nih dapat free trial nih Strava-nya. Jadi kayak Strava berbayar gitu ya. Oke, ini saya buka Strava Lab di Strava Flyby. Ya, saya pengen start dulu nih untuk ini dipercepat dikit boleh lah ya. Oke, 40. Saya zoom zoom deh, enggak usah deh, gini aja deh. Pagi teman-teman, balik lagi dengan saya Vlog Villa. Pagi ini goes lagi, hari Sabtu weekend. Rencana mau naik, jadi dua kali nanjak ya. Bismillah. Ini mau Kaliurang dulu, terus nanti arah Suroloyo. Pakai seli nih, kayak biasanya. Oke teman-teman, saksikan videonya ya. Saya lewat beberapa hari dulu, flyover cantik. Rapinya bagus banget. Setoran. Kalau pagi gini enak ya, tapi kalau udah siang sore gitu, ya gitulah ya teman-teman. Harus hati-hati kalau ke sini karena ramai banget jalannya kalau di sini. Oh ya teman-teman, ini latihan ya, jadi saya nggak terlalu banyak nyorot atau ngevlog karena ya sangat mengganggu sih. Oke, nanti ada beberapa tayangan-tayangan aja gitu ya, cuplikan-cuplikan seperti biasa kalau saya latihan. Oke, saya matiin lagi kamera, lanjut. Ya seperti apa yang saya katakan, sebenarnya itu tuh latihan ya. Jadi saya nggak banyak bicara dan apalagi ini nanjak nih. Ya tentunya ngap banget ya kalau sambil ngomong gitu. Saya cuma ambil beberapa cuplikan aja yang menurut saya bagus. Cuman ya nanti teman-teman nilai sendirilah gitu. Karena kan nilai video itu cuma orang lain yang bisa menilai. Oke, sesuai di rute, sesuai di map, naik ke arah Kaliurang dulu lah timur. Saksikan videonya teman-teman. Oke, sekarang lurus teman-teman. Temu rombongan. Pagi. Paginya. Halo, halo. Hey. Yuk, lanjut, lanjut, lanjut. Semangat, Om. Kemana ini? Muter-muter. Oke, nanjak lagi. Ntar ke Poharjo tembusnya. Ada lagi. Baru nih, ah belok, ya udah saya bablas deh. Warung Eyup. Mantap. Jangan ditiru nih, bahaya nih. Wih, enak banget. Wih. Untung pas kosong. Tanjak terus.
rute-rute rutin ya sebenarnya. Nanti sampai atas Gojek baru turun lanjut lagi. Berapa nih? 13. Tunggu dong. Saya asterin Gojek kanan. Gila timur. Timur sampai atas. Tapi kayaknya enggak sampai Gojeknya deh. Ntar cuman muter di situ, langsung turun lagi lewat barat. Ini Bugin ya, padahal saya kangen Bugin. Karena susunya enak banget, susu murni ya. 15 naik dulu. Yuh. Tadi ada Mas Irwan, Mas Juntor, Noval, Mas Andi dari atas kayaknya. Kaliurang nih, terus turun lewat barat. Subhanallah, deket banget sama Merapi. Ini Villa Eden 1. Kalau lewat timur tuh view-nya lebih dapat ya teman-teman. Kalau nanjak lewat timur, timurnya Taman Kaliurang Klaim. Kan 13 lagi, nggak begitu kenceng-kenceng banget, damai. Karena nanti masih nanjak lagi. 12%, 13% sekilo. Speednya damai aja udah. 10. This is crazy. HR zona 4, zona 5 ini mah. Oke, okay, bablas. Gojek kanan ya, tapi enggak naik. Apa itu? Teman-teman, saya bablas turun, sana lanjut. Semangat, semangat. Mobilnya lama, selip aja. Oke, turun lewat jalur barat. Saya lanjut nanti, ini turun dulu nanti naik lagi Suroloyo ya. Kalau bisa sih nonstop dari sini, nggak ada berhenti. Kayak rumah sih sebenarnya. Semangat, semangat. Yuk, mari, mari. Bahaya ya, jangan ditiru sih ini. Oke, lewat sini aja. Ada Sagati, cari yang halus ntar. Ntar baru ke barat. Area Salak Turi. Balai Rante ya. Di area timur, area barat dikuasain. Sebenarnya setelah ini ada mampir sekali ya, tapi ya cuma buat BAB. Itu aja cuma semenitan gitu. Balai Rante. Saya turun, ini jalan yang halus ya, karena kalau yang barat agak-agak kasar tambalannya. Tembusnya nanti sama di bawah.